Divisi Humas Polri menyelenggarakan acara seminar fokus grup diskusi yang bertajuk Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur melalui Ketahanan Pangan. Acara ini diadakan di Gedung Hotel 88 Tendean, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara yang berkompeten seperti Kepala Satgas Pangan Irjen Pol Setio Wasisto. Namun karena ada arahan mendadak dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Satgas yang juga sekaligus menjadi Kadiv Humas tidak bisa hadir tepat waktu dan sementara diwakilkan oleh Kabak Mitra Ropenmas Div Humas Polri Kombes Pol Cahyo Budi Siswanto. Dalam memberikan sambutannya, Kombes Pol Cahyo mengatakan bahwa Satgas Pangan berdiri atas kerjasama antara kepolisian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perumbulok. Selain bertugas mengawasi kestabilan harga pangan di pasar, Satgas Pangan juga bertugas untuk mengawasi para mafia pangan yang kerap kali beraksi di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, Satgas Pangan memiliki tugas yang penting untuk mengawasi kestabilan harga pangan, para mafia pangan, dan juga pendistribusian pangan. Dan ini menjadi concern kita. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan. Satgas Pangan yang dibentuk tahun 2017 bulan Februari, kemudian tugas pertamanya adalah melakukan pengamanan atau stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan tahun lalu, yaitu Ramadan dan Lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.